Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video kali ini gue akan nge-review salah satu produk yang wajib banget dimilikin sama kalian yang suka begadang. Buat kalian yang follow gue di Instagram dan pacaran lain gue di WhatsApp, kalian pasti tahu dan familiar banget sama produk yang akan gue review kali ini, yaitu Joylab Eye Cream. Ya, jadi selama kurang lebih 1 bulan kebelakang ini, sebelum gue review ke kalian, gue udah nyobain dan try on produk ini untuk membuktikan khasiat dari produk yang satu ini. First of all, alasan gue pakai produk ini adalah karena akhir-akhir ini memang gue sering begadang dan jujur li kantong mata gue bengkak dan benar-benar hitam banget, sehingga gue harus melakukan sebuah tindakan agar kantong mata gue nggak bertambah parah. Kalau misalkan kalian perhatiin, struktur mata gue memang agak lengkung ke dalam, sehingga membuat mata gue gampang banget terlihat lelah dan menghitam kalau misalkan jam tidur gue amburadul. Sebenarnya gue tahu eye cream ini dari tahun lalu, karena ada beberapa temen gue juga yang pakai, tapi gue masih maju mundur untuk pakai karena menurut gue pada saat itu gue nggak perlu menggunakan eye cream, dan ternyata gue salah guys. Sebenarnya akan sangat mudah apabila kalian merawat mata kalian daripada harus mengobati karena sudah terlanjur menghitam dan berkantong. So start clear is a great things. Karena menurut gue merawat tubuh dan penampilan adalah salah satu investasi berharga yang bisa kalian lakukan sejak dini. Dengan begitu kalian menghargai diri kalian dan orang-orang yang akan kalian temuin. Anyway, enjoy the review. Hal pertama yang bikin gue jatuh cinta adalah karena packaging si imut ini. Packagingnya ini compact dan travel friendly banget, yang bisa kalian bawa kemanapun kalian berada. So jangan takut guys. Ukuran 200 gram dengan warna cantik dan informasi yang lengkap, yang membuat produk ini memiliki fungsi estetis dan praktis. Nah, salah satu kandungan yang terdapat di produk ini yang membuat gue tertarik untuk mencoba adalah acetyl tetrapeptide 5 yang bisa membantu mengatasi masalah di sekitar mata seperti mengatasi kelelahan akibat sinar matahari, menghaluskan area kulit mata, menyamarkan garis halus dan keriput, dan yang tak kalah pentingnya adalah produk ini mengandung stearyl sebagai anti-aging yang bisa mengatasi mata panda. So, kita coba ya guys. So, eye gel cream ini nggak memiliki aroma. Teksturnya itu creamy dan ringan banget. Dan ketika kalian aplikasiin ke bau mata, mata kalian akan sedikit lengket, tapi nggak perih atau greasy. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa pakai di pagi hari dan malam hari dengan cara langsung aja kalian taruhin gel ini di mata kalian, lalu kalian tap-tapin lembut secara perlahan dan merata. So ya, yeah, kayak gitu guys. FYI, kulit di bawah mata dengan kulit yang lainnya itu berbeda. Kulit di bawah mata ini lebih tipis, jaringannya longgar dan lebih sensitif. Jadi sebaiknya kalian pakai jari manis pada saat kalian mengaplikasikan dan tap-tap, karena jari manis adalah jari yang paling lemah sehingga mata kalian tidak iritasi ataupun rusak. Setelah gue pakai produk ini selama 1 bulan, efek yang paling terlihat banget di mata gue adalah mata gue jadi lembab dan lembut banget. Jadi saat kalian pakai concealer ataupun makeup lainnya, makeup kalian gak akan nge-crack karena udah di cover sama si eye gel cream ini. Dan mata gue juga lebih terlihat segar, dan skin tone kegelapannya pun berkurang 1 tingkat. Kalau misalkan kemarin tingkat kegelapannya 6, sekarang udah di angka 5 guys. Dan sejauh gue pakai eye gel cream ini, mata gue juga nggak menimbulkan milia. FYI, milia adalah benjolan-benjolan kecil berwarna putih yang timbul di sekitaran mata, dan fine line under eye gue juga lebih terkontrol. But untuk kantong mata, gue belum merasakan progres yang gimana-gimana,
Karena gimana pun juga gue baru pakai produk ini selama 1 bulan. Dan balik lagi, kalau misalkan kalian rajin begadang, kurang minum air putih, dan gak rajin pakai produk ini, you guys don't expect too much kalau produk ini bisa mengatasi masalah kalian. Kesimpulan gue memakai produk dengan harga Rp80.000 ini sangat worth it to buy untuk kalian coba dan maintenance mata kalian. Karena jujur ya, perawatan mata itu menurut gue penting banget, apalagi buat kalian yang masih muda kayak gue. Jangan sampai notice masalah mata kalau masalahnya udah bertambah parah. Karena kalau misalkan kalian pakai produk itu untuk merawat, bakalan lebih enak daripada harus mengobati. Karena gimana pun juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. So, sekian video review kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di Sabtu depan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.